salam dulu ya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah lihat mukanya ya guys ya. Selamat pagi guys. Kita sekarang lagi bikin bulu pedang. Itu ih, cabenya dulu. Ini si Neng Maya ya lagi nggak usah dilihat mukanya. Ponsang, tangseng, di pasar Madin. Itu. Neng Maya mau nampang guys. Masih gitu kan? Kenapa bisa begitu guys? Ponsang. Dia itu, dia tumben banget mau itu guys, mau masak nggak saja menongkrong bayi di belakang itu. Tentu tentu bayi. Jangan dong. Itu tentu bayi dia. Ini kita mau ambil barang monyet kali ya? Tempat rumah. Bener lagi tuh dikasih sama dikasih garam pakai masako terus pakai masako masako tadi tuh masako terus pakai ladaku dikit aja Maya aku tahu tak mesti langsung lada juga iya lah lada dikit aja terus masakonya nanti aja kalau udah setengah matang boleh nanti kalau udah matang baru dikasih ini dikasih aja mau bikin juga gula enggak jangan enggak usah kalo. gulanya pakai gula Jawa kalau ada ini enggak ada. Udah dikit aja gulanya kalau pakai gula pasir. Udah. Panjang lorong ya kan. Iya masukin. Enggak usah kayak memukaan lagi jadi. Jadi bantuan kita ketemu di sana. Astagfirullahaladzim. Yang penting istrinya bahagia. Ya guys ya. Yang penting istrinya bahagia. Kasih air lagi berapa gue nih? Iya dikasih air. Salah lagi. Kalau lagi nggak bisa. Nah tinggal itu ntar tinggal balikin. Kayak nambah deh. Ini kan udah aku buat sih apa itu. Ya ini terlalu kental. Kental. Ih, jorok banget kamu. Kental. Ya Allah, enggak boleh gitu dosa. Dari mana? Maya jorok ngomongnya. Enggak ada. Kental. Kental. Enggak tahu rasa. Kenapa? Iya. Cintaku seperti sabun mandi. Ih, maksud apa Anda? Oke, kita spill ya bumbu-bumbu itunya. Bahan. Oh, bahan-bahannya. Tadi bumbunya kita udah dimasukin blender ya saya seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai sayur yang gede secukupnya aja sama seseleranya aja. Kalau misalkan pedes ya dibanyakin, kalau nggak pedes udah dikurangin gitu lah. Nah, terus ini ada
kerupuk, kerupuk mamang, mamang Rafael. Hah? Kerupuk dulu kali ya? Ada kerupuk Mamang Rafael sama kerupuk pelangi. Yang penting kita kan enggak pelangi ya. Astagfirullahaladzim. Ini pelangi, terus ada sosis. Ada ini apa namanya? Wetiau. Sosisnya udah di. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini potongan ala-ala Uma Wawa. Kerupuk dulu kali apa dulu emang? Kerupuk belakangan. Dulu lah kerupuknya ini karena banyak-banyak jadi udah. Semuanya aja barengan. Ntar matangnya juga itu. Jangan sama air ya, itu pakai air keran. Nah ini juga pakai air keran. Apa sih? Apa bedanya? Dikit-dikit kita masukin. Dikit-dikit. Lah. Kalau kita apa sih horor banget? Coba nonton sekarang. Horor banget lagi. Ali kita masukin semuanya aja ya guys, barengan aja, kecuali kalau hitungan apa sih namanya? Kalau nyeblak tulang ceker tuh baru duluan. Aduh, besoknya di dada-dada dulu. Si Uma kita taruh di lamel aja ya. Boleh sih. Biar jadi viral gitu ya. Padahal mah nunggu mendidih dulu sebenarnya. Digedein aja kan? Tutup aja dulu. Gedein. Kayak bikin sop. Digedein mah. Udah gede ini kak? Udah gede. Apanya gede? Supaya hari ini kenapa panas banget? Oh iya. Ditutupin sih. Ah ilah guys. Kita di depan kompor ya. Masa ditutupin sama Mbak. Astagfirullah. Emang bener-bener. Ya emang bener-bener. Ini kalender yang kemarin Kak Suci itu tawarin. Nah, ini kalendernya guys. Kalender. Boleh. Kipasnya itu banget tuh. Basah kan tuh. Kipasnya ini kayak zaman-zaman dulu ya. Ya kalau mati lampu ada itu kan. Iya, enak. Nanti dikipasin suami ya. Wow. Ai si peru. Enggak apa-apa. Masukin aja mendidih. Ini udah empuk. Udah kecil. Udah nih masukin aja semuanya. Semuanya apa nungguin? Ini gimana? Ini baksonya dulu. Udah semuanya aja. Entar ini terakhir. Iya, jamurnya terakhir. Jamur sama ininya terakhir. Oke, hampir tahap terakhir. Ini sebelah ala-ala ciwi-ciwi rempung ya guys ya. Karena tadi itu kita nyepel itu dan bumbunya. Jadi kan orang udah tahu bumbu sebelah. Cari sendiri juga lah guys. Oke. Jadi bumbunya itu enggak ada yang spesial gitu, enggak ada yang neko-neko. Yang harusnya pakai harusnya yang lain kadang pakai apa sekarang apa sih nggak ada ini ya apa sih orang mau cicipin dulu tuh ini mau dicicipin emang boleh sekeringetan ini emang boleh cuma ditutupin kok itu enak mana Oke, kamera rolling, action. Dia lagi parodi sembilangan, guys. Memang ini penderitanya cewek itu setiap kayaknya setiap bulan deh. Setiap bulan kak, kalau kalian baru nggak? Iya katanya kalau cewek sering kalau sering sembelangan setelah lahiran itu biasanya kadang enggak gitu. Orang-orang yang udah pernah ini sih, yang udah pernah ngalamin, enggak kan benar. Ini nomor berapa sih? Enggak boleh enggak sih tiga? Kalau bisa 10 enggak? Cinta, ku itu bawang, sayangku itu bawang. Ini kue kayaknya masuk nih. Masuk terakhir. Masuk ke dalam kelas ada mulai buruk. Udah itu udah disuruh. Udah oke. Enggak apa-apa sih.
Satu lagi. Aku yes. Jika ayah gue udah ingatin ya, aku mau makan nasi. Pas tiba-tiba WA udah di rumah sakit. Buru pakai nasi. Pantat gue nyeri banget ini. Biasanya bukan pantat tau itunya. Iya semuanya sini. Parah banget. Kalau gue kayaknya gak bakal. Pokoknya gue udah nyeri. Kasih sayang. Makasih yang pertama sayang. Kan boleh. Ayo mami. Yang sini. Yang. Yang. Nih, tadi sini. Tadi mana? Aku udah geser, makanya di sono. Nah. Maaf ya, guys. Kelihatan, enggak kelihatan mukanya. Ini mah jangan kelihatan lah. Ada lagi enggak di mic? Ini rapeng. Kita masuk ke dalam. Ini amin. Masih. Pengen kau sih besok. Segini harganya goceng ya guys. Gimana harganya goceng? Sesuapan goceng. Suapin online guys. Makan jamur. Ini ada sebelah mamang Rafael, guys. Oh, kok enggak dapat, Mai? Ada apa aja. Makan, guys. Enggak ketelan jamurnya. Habis.